Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Mantap jiwa, amin ya Allah. Oke, okay, jangan lupa ya secangkir kopi selalu ada buat menemani malam anda memantau market yang arahnya sudah enak sekali untuk dipandang kayak gitu yo. Bitcoin yo 48 yo 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 bisa yo 48 kayak gitu agar altcoin lain ikut naik semua mantap jiwa. Oke, okay, di sini memang market sudah ijo royo-royo semua kawan-kawan ya mudah-mudahan ini mampu bertahan teman-teman seperti itu mampu bertahan dan kita tuh demun bareng kita cuan bareng seperti itu. Oke. Okay. Di kesempatan malam ini teman-teman saya akan membahas perihal ya Kemarin sempat ada voting listing OKE kan Nah sekarang hasil votingnya itu sudah keluar teman-teman Dan pemenangnya adalah Langsung saja kita menuju ke sini teman-teman Pengumuman hasil voting ya ini dari OKX teman-teman ya ini hasil pemungutan suara proyek token mem populer yang kemarin sempat diikutin 7 koin ya 7 token kayak gitu teman-teman ya dan di sini sudah ada hasil pemenangnya daripada apa voting suara tersebut berkat partisipasi pengguna komunitas secara pengumuman suara khusus OKX untuk 7 proyek token mem telah berakhir hasil pemungutan suara dengan ini diumumkan sebagai berikut ya Berdasarkan voting deposit dari komunitas, empat proyek teratas adalah Saitama Inu, terus Milo Inu, Siba Predator, dan Hom dan Pitbull, teman-teman. Nah, itu adalah pemungutan suara paling atas. Berisinja kalah jauh kayak gitu, kawan-kawan. Tapi nggak masalah ya. Terus, di sini teman-teman, satu perdagangan support untuk Saitama USDT. Nah, jadi di pair dengan USDT, ya, Saitama Milo USDT dibuka pada pukul 6 pagi 29 Maret, teman-teman. Ya, 29 Maret, jam 6 pagi, teman-teman. Ya, itu untuk Saitama dan apa Milo US apa Milo ya teman-teman untuk listing di OKX tanggal 29 terus nomor 2 teman-teman perdagangan support untuk home dan home pitbull dibuka pada pukul 8 pagi tanggal 29 Maret jadi tanggalnya sama jamnya yang berbeda selisih 7, 8, 9, selisih 3 jam ya teman-teman untuk apa listing token pemenang ini teman-teman yaitu yang pemenangnya adalah Saitama, Milo, Pitbull sama Hom teman-teman. Nah, di sini untuk Brisket dan Shinja terus satu lagi apa ya? Itu memang belum belum mendapatkan voting suara banyak gitu masih sedikit kayak gitu dan di sini penarikan Saitama, Milo, Hom, Pit, Brisket, Shinja dibuka pada pukul 10. UTC pada 29 Maret teman-teman Nah ini kok saya herannya ini kok penarikan ya teman-teman Di sini penarikan ada bridge, ada cut, ada sinja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh, Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini 7 koin yang kemarin, 7 token kemarin teman-teman Poin nomor 3 ini penarikan ya Dibuka pada pukul 10 UTC pada 29 Maret Nah di sini yang dimaksud penarikan kalau Saitama Milo Ham Pitbull ya oke dia listing ke OKE tapi untuk beri cat Shinja ini penarikan maksudnya apa apa penarikan hasil voting kemarin ya teman-teman yang 10 dolar itu bisa ditarik lagi kita juga nggak tahu sih kita lihat saja besok pada pukul 10 ya teman-teman tanggal 29 Maret kalau di pukul 10 pagi ini UTC apa jam mana sih ya UTC kayaknya ini dan di sini teman-teman catatan biaya yang timbul dalam transfer ditanggung oleh pengguna. Wow, wow. dan di sini peringatan resiko perdagangan. Nah, jadi memang teman-teman kalau menurut voting kemarin ya voting yang sementara kemarin saya sampaikan ke kalian semua bahwasanya Saitama itu mendapatkan 72% atau 78% ya dari pemungutan suara kayak gitu teman-teman dan di sini selamat buat Saitama Milo Inu, Siba Predator, Ham dan Pitbull ya teman-teman. Selamat buat mereka berempat ya. Mudah-mudahan harga dari Saitama terus dari dari apa Pitbull yang token saya pegang itu ya teman-teman. Saitama Pitbull mudah-mudahan bisa apa ya bisa melejit lah harganya setelah listing di OKX gitu. Kayaloh untuk Siba Predator terus. Home saya nggak nggak pegang teman-teman saya cuma pegang Saitama sama Pitbull dan Bri Sinja juga cuman Bri sama Sinja belum mampu untuk listing di OKE kayaknya ya tapi di sini bukan berarti dia nggak akan listing teman-teman dia bisa listing ke OKX dengan memenuhi persyaratan dari OKX tersebut kayak gitu nah pemenang ini ini itu listing tanpa persyaratan dia langsung di listing seperti itu teman-teman nah mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat salam cuan